Ih, stres kali aku lah, orang Sintang ngajain ke mall, aku udah gak ada uang. Tinggal berapa duit aku di dompet ya? Ih, mampus, tinggal 1000 perak, kayak mana ini? Gak mungkin lah aku gak ikut, kalau gak ketahuan kali aku miskinnya. Apa aku pinjam duit aja sama orang si Dea ya? Ih, gak apa-apa lah, aku pinjam aja lah sama dia. Prinsip aku gitu, gak apa-apa ngutang sana sini, yang penting gaya tetap nomor satu ya kan? Halo Dea, apa Pit? Kau di mana? Di rumah lah, ada apa? Oh sayang aku di rumah. Gini loh Dea, besok kan aku mau bayar cicilan kereta. Kepake uangku untuk ganti WC, pakai WC duduk itu kami. Tau lah kau mama bapakku udah tua, gak bisa lagi jongkok-jongkok ya kan? Bisa aku pakai uang kau, seminggu-seminggu lagi ku ganti. Iya aku mana ada uang, kau kan tahu kerjaanku jual diri. Berapa satu hari aku dapat? Lepas-lepas uang makannya. Paling banyak satu hari cepet limpul Pit. Tolonglah Dea, aku gak tahu lagi mau minjem sama siapa. Karena aku toko baik lah, makanya aku mau minjem sama kau. Kalau aku bayar kereta itu bisa ditarik loh. 500 ribu aja deh, gak banyak-banyak. Tolonglah. 500? Yaudah kau pakai lah Pit, tapi betul ya seminggu lagi kau ganti. Soalnya ini uang orang, takut juga aku ya kan. Karena udah kenal aku sama kau, makanya berani ku kasih. Berhasil? Makasih ya deh, kalau kau gak ngasih tadi gak tahu aku mau minjem di mana lagi. Pokoknya janjilah minggu depan ku balikkan. Ku lebihkan pun uang kau 2000. Yaudah aku kirim nomor rekeningnya ini ya. Iya, bentar biar ku TF ya. Makasih loh deh. Ih udah masuk, bisa aku ke mall beli tas Gucci, makan steak, nonton film. Weh kalian kok mau makan pesan aja, nanti aku yang bayar. Betul Pit. Ih memang lah kalau orang kaya ini ya, gak habis-habis duitnya. Inilah senangnya aku kalau ngajak kau kemana-mana Pit. Iyalah Sultan gitu loh, aku kalau gak pegang uang menggigil gitu rasanya badan aku. Ya ampun, pasti banyak kali uang di ATM kau ya. Coba lihatlah mobil banking kau. Ih, ngapain kalian lihat-lihat? Nggak usah nanti kejang-kejang pula kalian lihat saldonya. Eh, itu Spriti ya. Ngapain dia di sini? Dicek disuruh bayar utang nggak dibalasnya? Eh, Prit, mana utang kau? Bayarlah, udah seminggu ini. Ah, kau kucek nggak ada korespon. Kayak mana jadi? Ih, mati aku kok ada si Dea pula di sini. Malu kali aku kayak gini lah. Ketahuan lah sama orang ini jadinya. Eh, mana bayar? Makan steak bisa, belanja bisa, utang nggak bisa bayar. Eh Pukima, bagus-bagus kau minta utang, jangan besar kali suara kau. Kalau nggak mau aku bayar utang itu mau apa kau? Nggak mau bayar kau bilang. Oh ku kampak lah kau, tiba ngutang nangis-nangis kau minta sama aku. Tiba ditagih kau maki-maki aku, manusia kau. Eh kau dengar ya, kau tuh perempuan malam, jadi kau selantam mulut kau. Mau ku bongkar sama cowok kau siapa kau sebenarnya? Nggak mau kan? Macam-macam pula kau sama aku. Kau bawa-bawa kerjaanku pula kau. Aku jadi perempuan malam gak minta makan sama kau. Jadi gak usah kau bawa-bawa kerjaan aku. Jangan melarikan pembicaraan kau, ini masalah utang. Kau pikir mau ku bayar utang itu? Pih, kau jilat ludahku dulu baru ku bayar. Huh, kau pikir kau eh? Ih memang lah penyakit manusia sekarang ya. Tiba dia ngutang, kayak sedih awak dengar cerita dia. Pasti minta uangnya, padahal uang awak malah keluar sifat anjingnya. Memang binatang betul kok ya. Aduh makanannya belum dibayar ini, Pit.